Alhamdulillah pada pagi ini kita meraihkan warga masyarakat yang kita dapat santuni dalam program Back to School. Sumbangan sikit sebanyak untuk Allah. Siap eh? Siap. Buat rakaman sikit. Okay. Hari ini Back to School. Oh tu yang ramai ni. Ha, belanja budak-budak insya-Allah. Okey bang. Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Banyak ah. Ha? Banyak. Oh. Hari lahir. Oh, okey alhamdulillah. Okey bang. Ji. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan sekalian insya-Allah pada pagi ini kita meraihkan warga masyarakat di zon Manjui, warga anjuran PAS zon Manjui dan juga PAS zon Kedas, dan kita nak bagi barang-barang back to school kepada mereka insya-Allah, meraihkan anak-anak kita yang akan masuk ke sekolah tak lama lagi insya-Allah. Pertama tuan-tuan sekalian, saya dan kita semua hari ini kita kena doakan semua anak-anak kita yang hadir hari ini menjadi anak yang soleh dan solehah, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, doakan mereka menjadi anak-anak yang berilmu insya-Allah. Kita sebagai ibu bapa, pastikan kita menjaga betul-betul hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal solat 5 waktu sehari semalam. Kena ingat poin ni. Tolong didik dan jaga anak-anak kita betul-betul. Tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan juga adalah anak-anak kami, cucu-cucu kami insya-Allah. Kita berkongsi hidup bersama, kita warga masyarakat di Kampung Manjui, di Kedas, kemudian di Zon Manjui ni, satu kampung kita lah, Pusat Manjui ni lah adik-beradik kita. Saya harap kita kena terus tolong-menolong, dan saya harap betul-betul mudah-mudahan daripada anak-anak tu selain ni menjadi anak-anak yang hebat pada masa akan datang.